Ini pemandangan Gunung Wajo, kita kembali lagi ke sini. Pemandangan Gunung Wajo ya. Gunung Wajo itu sambil menikmati pemandangan Gunung Wajo di sore hari, ada mobil-mobil lewat, ditung ada mobil apa ya, Panther ngono kuwi, ada ya Kijang ya. Ada sepeda motor ya, apa ngono. Wah, itu membuktikan ada suara motor itu, guys. Suara motor, ada motor itu berarti kan ada tanda-tanda kehidupan namanya ya, orang tua gitu. Gampang kalau kecapean, gampang sakit. Nah, seperti itu, ada tanda-tanda kehidupan. Dan video ini nggak video mati. Wah, kayak ada yang naik sepeda, guys, olahraga sore hari itu. Nah, selewat mau sore hari. Biasanya sore hari gini banyak yang udah mandi jalan-jalan dari kampung ke anu, gak ke kota. Kotanya ya syukur kota kecamatan paling karang do pedian ngono wis. Wis bersyukur. Nah, seperti itu. Gak putar ke kanan ya, guys. Harus ke kanan itu, sebenarnya di sana ada membentang gunung-gunung pegunungan kidul. Ini ora pati ketok. Pati ketok mergo anu. Nah, itu ada pergerakan mobil-mobil ngono kuwi. Nah, ada tower-tower kayak tower. Ada pohon, tiang listrik. Nah, sebutkan ada apa saja dalam konten video saya ini. Pohonnya pohon apa saja? Nah, itu. Nah, seperti ini, ada pohonnya, pohon apa, berapa jumlah pohonnya, berapa jumlah daunnya, tak kon ngitung daun, nah, pohon iso apa rawe, gak bisa, gak mungkin, tapi yang bisa, nah, jumlah daun di pohon kayak gede, iso apa rawe, ngitung, nah, umat, aduh, gak konten-konten dagelan aja, guys, ngene iki. Oke, guys, dah ya, guys. Saya kira cukup untuk konten kita pada sore hari ini, pemandangan Gunung Mojo di sore hari. Makasih sudah mampir ke channel YouTube saya konten ini. Jangan lupa like, subscribe dan komen supaya ini apa? Gunung Mojo ringin putih ini terkenal, kontennya ya bagus gitu loh, di berkembang. Pohon asem, asono loyo pohon asem itu ya api jadikan konten ya. Iya, sono loyo pohon asem, sasono loyo dukuh waron, api konten berikutnya mungkin ya. Nah, ya karena matahari semakin lama semakin redup, sudah agak sore ini, guys. Oke, ya baterainya tinggal 1% ya, cuk suwi iki mau pirang menit ae. Nah, seperti itu. Weng, ada sepeda motor, pergerakan dan suara sepeda motor itu buktikan bahwa ada tanda-tanda kehidupan di jalanan ini, masih jalannya ya gak begitu anu, gak begitu padat jalannya nih emang ya. Tapi kalau pagi pas musimnya itu, musim sekolah itu pagi ya, banyak anak-anak ini yang ke sekolah berangkatnya naik sepeda ontel, itu makak banget emang ya. Ya lumayan naik sepeda ontel ya, ke SMP negeri 1 orang Jawa itu gak lumayan 1-2 kilo, ada yang bahkan 4 kilo 5 kilo itu ya ada. Kilometer maksudnya, ora kilogram, kilometer. Oh, kilogram ya, gua apa, kilogram itu satuan untuk anu massa, kalau kilometer kan satuan untuk jarak ya. Satuan SI nya jarak itu ya meter. Oke, terima kasih, guys, ya. Sore hari ini konten tentang pemandangan alam
sore hari di Gunung Mojo. Terima kasih sudah mampir ke channel YouTube saya. Sekali lagi terima kasih. Matur nuwun. Thank you. Matur thank you. I say thank you for everyone join in my content. Okay? God bless you. Berkah dalam, Gusti memberkahi, Tuhan Yesus memberkati.